teknologi ni adalah satu benda yang kita tidak boleh lari daripada dia. Mungkin pada hari ini dia adalah sesuatu yang asing pada kita, tetapi ya, benda yang asing tu akan datang meresap ke dalam kehidupan kita lambat laun. Jadi kita kena peka, kena aware teknologi apa yang boleh memusnahkan kerjaya kita ataupun kehidupan kita. Sebagai contohnya macam mesin tahi. Mesin tahi pada satu masa dahulu, hanya orang yang ada kemahiran pergi ke kolej belajar dapat sijil untuk menaik. Tetapi sekarang ini budak sekolah yang tak payah pergi training pun boleh gunakan keyboard. Maka tak ada dah kerja sebagai jurutai. Dan kalau nampak mesin tahi tu memang rare lah. Memang susah nampak mesin tahi sekarang. Jadi maknanya apa tahu untuk pelajar-pelajar pada masa ini, kalau boleh cuba tengok teknologi-teknologi apa yang ada di luar sana yang berkaitan dengan ICT dan sebagainya. Cuba ambil tahulah, mungkin tak boleh nak faham secara teknikal, tetapi yang mana yang kita boleh belajar, kita belajar. Contoh yang paling mudah ni macam Google Form. Google Form ni dulu, lebih kurang 20 tahun dulu, kita kena buat programming untuk buat form. Tetapi pada masa sekarang, anyone can do the form. So if you are a student, kalau boleh biarlah awak pun tahu macam mana nak buat form tu, supaya bila pergi minta kerja contohnya, majikan tanya apa kita boleh buat, kita ada kelebihan ya, yang berbanding dengan apa calon-calon yang lain. Itu pandangan saya ya, dari konteks student untuk persediaan alam kerjaya.